Iya, Pok. Pasti nanti kita bikin banyak, ya. Waduh, waduh. Bang Bowo. Assalamualaikum. Ngomong-ngomong, bawa apaan ini, Bang Bowo? Kerupuk kulit spesial. Oh, sekarang Bang Bowo jualan kerupuk kulit. Iya. Yeah. Wih, mantap jiwa banget. Cobain. Nih. Enak loh, gurih. Oh. Ya? Boleh aja sih, kalau dicobain dulu baru nanti Emil borong nih. Kebetulan ini kesukaan Emil banget, kerupuk kulit. Iya Bang, pokoknya ini enak banget, gurih kerupuknya. Emil boleh. Cobain satu ya. Nah. Enak gak Bang? Gimana? Gurih ya? Banget. Ini baru favorit Emil, kerupuk kulit super gurih, maknyos, mantap jiwa banget dah. Ya udah kalau gitu kita ngambil dulu ya Pak ya. Makasih. Ya, ya, ini tuh. Emil, borong nih. Wah, beli apa? Iya, ini kan nggak jadi beli ini. Udah nanti aja. Nanti aja, Bu. Makanya ya, Emil. Udah, cukup. Oh, iya. Siapa ya? Oh, iya, Bu. Iya, Bang. Makasih, Bang Bu. Ya, nggak jadi beli. Udah, ntar aja. Bang Emil gimana, Bang Bisma? Nah, yang penting kita udah. Gini aja udah kenyang, kok. Ya deh, Pak. Nggak dibeli nih kerupukannya. Salah, Bu. Ya udah, kalau gitu deh. Bikinin kopi ya, Pok. Dua. Tapi tetang. Mas. Dapat berapa, Mas? Lumayan. Lebih banyak dari hari-hari kemarin. Berarti kita udah bisa produksi lebih banyak lagi dong? Iya, harus. Soalnya warung-warung tuh minta dikirim lebih. Lagi pula kan modal juga gratis ini. Tinggal cari bahan jaket kulit sama sepatu kulit bekas, ya kan? Dicampur, direndam sama larutan kimia. Jadi deh, kerupuk kulit yang rasanya gurih dan renyah. Bapaknya ente, oh. Pak Kusno, iya. Ah, Bowo pikir ada apaan, Ma, malam-malam datang kemari. Bapak itu lagi pulang kampung, Ma. Iya, jadi gini, kita udah ngumpulin nih buat mertua. Iya. Yeah. Gitu. Semuanya udah kumpul di sini. Sumbangan. Gitu. Tadinya sih, kalau bapak nggak pulang kampung, sumbangannya mau diserahin, tapi karena bapak pulang kampung, jadi kita bawa aja dulu, ntar kalau udah balik baru kita serahin. Iya, Mak. Iya. Makasih ya. Makasih, Mak. Bang, kalau gitu maaf saya tinggal dulu. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Us, nggak percaya deh kalau Pak Kusno pulang kampung. Dia punya kampung. Ya mana Dos tahu. Harus tahu Dos mah emang kagak pernah pulang kampung. Emang kan kagak punya kampung deh. Ini gimana? Ya udah bukan mah dia. Ini kekurangan. Maksudnya ntar mah yang ngasih. Ya udah pulang ya. Ayo. Kalau ikut ngaji tuh enak kita, otak tenang, hati tenang. Apaan lu gimana gak tenang? Tidur lu dengan ceramah. Apaan? Itu si Bo ngapain tuh situ? Ngubuk-ngubuk sampah. Ya buang sampah, masa buang duit sih? Gile lo. Eh, yang namanya buang sampah tuh begitu. Dia begini-gini kayak nyari sesuatu. Gua curiga nih. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah mau ikut campur urusan orang. Oke? Ya udah kita tanya. Bang Bowo, ngapain? Saya lagi cari cacing. Buat makan ikan saya di rumah. Oh, dengerin. Lagi nyari cacing. Bujuk busrak. Ah, ini si bohong nih. Ngada-ngada baik nih.
Yang namanya cacing itu di tanah, bukan di tempat sampah. Ya siapa tahu. Ya Pak Ustadz ya? Emil, gak sopan kalau kayak gitu. Dia kan udah ngomong kalau dia cari cacing buat umpan ikannya. Paham ente? Iya Pak Ustadz. Maaf ya Bang Bowo. Udah ayo balik. Ya udah Pak Ustadz. Mas, kok tiba-tiba mata aku gak lihat jelas nih mas? Apa gara-gara kemarin ya kecipratan minyak mas? Kemarin kena mata gak? Iya sih sedikit. Gimana, kamu gatel-gatelnya udah hilang? Boro-boro gatel-gatel, ini malah tambah ngelebar lukanya. Karena gatel sampai ke seluruh badan lagi. Ini kenapa lagi ya? Kok kompornya? Kenapa kompornya? Nggak ngerti, nggak bisa nyala nih mas. Ya udah, coba nyalain lagi. Aku lihat arwah bapak di belakang situ. Jadi yang mau nyelakain aku tuh bapak kan? Udah. Mendingan gue nanya itu besok aja. Aduh. Ah itu bener. Kenapa jadi gatal gini sih? Mas. Iya. Mas, aku enggak bisa lihat. Kamu tuh gimana sih? Beneran kamu enggak bisa lihat apa? Pelan-pelan lu sakit. Maaf. Sini. Mas, enggak tahu mataku, Mas. Enggak jelas, berbayang semuanya, Mas. Mas. Udah aku juga enggak tahu nih badanku sekarang malah ketutan gatal. Kemarin tuh tangan doang. Kita ke dokter aja deh. Kalau gitu kita berangkat sekarang aja deh. Iya. Pelan-pelan. Awas. Awas, iya sebelah sini pintunya. Keluar lo. Apa itu? Ada apa yang rame-rame? Lu yang jual kerupuk itu kan? Iya. Emang kenapa? Adek gua keracunan, sekarang masuk rumah sakit. Terus apa hubungannya? Kok kita yang disalahin? Kerupuk lu beracun. Jangan fitnah dong. Buktinya mana? Enggak ada kan? Kita tuh enggak beracun. Mungkin adiknya dia itu keracunan pakai makan yang beracun ya, Mas? Iya, benar. Ini ada apa yang rame-rame di sini? Dia jual kerupuk beracun, Pak. Iya, benar. Ya, fitnah, Pak. Benar, ini semua fitnah. Benar, Pak. Kerupuk kita benar kok. Itu mungkin adanya aja makan yang beracun. Dono, diem. Bapak-bapak, semua diem. Kita bisa bicarakan secara baik-baik. Benar itu, Dam. Mereka itu semuanya pada fitnah. Mereka berdoa tanpa bukti. Itu apa namanya? Fitnah kan? Pak Ustadz, Pak RT, bagaimana ini? Ya udah, bapak-bapak. Lebih baik bapak-bapak bubar semua ya. Masalah kerupuk Pak Bowo biar Pak RT yang meriksa nanti. Maaf Pak Ustadz. Kita ini kan jualan kerupuk tuh bersih. Kenapa harus diperiksa Pak Ustadz? Bangun mas, sadar mas. Pak RT, sebaiknya kita bawa mas Bowo ke rumah sakit. Iya, ayo. Berambulan ya. Sadar mas. 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 Mas Bowo. Mas Bowo. Mas Bowo. Mas Bowo. Mas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Tito sudah hubungi? Tadi kata istri Bowo sih sudah. Cuma kok sampai sekarang belum datang ya? Padahal anaknya yang meninggal, harusnya dia udah datang. Itu dia. Pak Kusno masih di kampung. Mungkin juga masih dalam perjalanan ke sini. Harusnya udah datang, Pak Ustadz. Kan kampungnya deket. Mbak. Mbak yang sabar ya. Kenapa sih? Ya Allah. Ternyata Pak Kusno itu gak pulang kampung, tapi dia udah meninggal. Hah? Dibunuh sama Pak Bowo dan Bu Tari. Ajil. Saya mohon maaf. Memang Mas Bowo yang membunuh Bapak. Saya hanya membantunya untuk menguburkan di belakang rumah. Lagi bau apa ini? Ya Allah. Bau busuk, Mas Aldo. Bau banget. Ya Allah. Sekarang bau banget. Ya udah, lanjutin aja. Ya Allah. Ini pasti balasan bagi orang yang suka berbuat curang ketika masa hidupnya. Dono, udah. Gak baik kita membicarakan orang yang sudah meninggal. Semua ini sudah takdir dari Allah SWT. Ustaz, mari kita berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, mari kita doakan almarhum agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarham hurbatahu. Amin. Wasil wahdatahu. Amin. Wa anis ahsatahu. Amin. Wa amin ra'atahu. Amin. Wa askin ilaihi min rahmatik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzaban. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baunya hilang, Ustaz. Iya.